anak sungai lagi, cabang dua nih ya. Ini satu, sebelah sini satu misa. Ah, itu tim saya itu ada di depan tuh. Di bawah banyak batang cublai ya, cublai. Ini saya bilang tadi, batang cublai. Bongkolnya, besar besar. Banyak sekali sini. Tuh, rata-rata cublai. Lihat, tinggal pilih mau model yang mana. Banyak sekali tuh putih-putihan tuh. Hari ini kita berada di suatu tempat, daerahnya lumayan lembab. Ini tebing bebatuan pemirsa. Nah, ini coba lihat ada tanaman kaki seperti ini di sini. Terus kita lihat lagi di sini ada sejenis begonia. Begonia seperti ini. Ternyata di atas itu banyak pemirsa. Itu jenis begonia yang lumayan ada bunganya, ini putih kalau tidak salah. Ini anakannya tuh. Suka ngeblur bawah. Anakan dari sungai yang di sebelah tadi yang besar, ini anakannya juga bebatuan nih. Nah, coba lihat. Saya coba menelusuri apa-apa saja yang ada di sini ya tanamannya. Banyak sekali pakis-pakis seperti ini menutupi aliran sungai. Kita lihat ke dalam sedikit, siapa tahu ada lihat yang unik-unik. Wah, ada alokasia juga nih, alokasia sutricula, alokasia sutricula aneh nabula. Rupanya di sini ada homalo juga. Coba lihat sungainya tuh, bebatuan, ada suklir juga di bawah banyak. Nah, ini besar. Alokasia juga ini jenis nabula ya. Jebrina bukan ya. Lihat namanya, saya menyusuri sungai ini. Ini anakan sungainya. Batuan ada bunga juga yang uniknya. Masih jauh sih sebenarnya anakan sungai ini ya, tapi saya cukup sampai di sini aja lah. Di bawah juga ada tuh pula ya. Ini besar.
Wow, mantap ini, besar. Tuh, lihat tempat tumbuhnya tuh. Bawah-bawah sini. Ada lagi. Kan ada ekor naga bisa di tepi airnya. Subur ya bisa. Oke, kita lanjut. Banyak sekali di sini, ada tanaman aquascape, lumut aquascape. Tebingnya lumayan tinggi di sini pemirsa, petualangan kita pada siang hari ini. Tuh tebingnya, di atasnya banyak suplir itu. Ini ada akses pula tadi dari, bukan nggak tuh Jebrina, bukan. Di sana ada Tratiana ya. Tratiana mungkin lumayan besar nih ukurannya. Memang kaya nih hutan ini. Di tepian sungai. Coba lihat. Ini tanaman ini mudah hidup juga mudah mati ya. Tratiana nih. Tergantung dari media ya, media tanam.